Universitas Negeri Makassar membantah temuan bunker narkoba di kampus mereka. Ya pemirsa, UNM menyatakan bunker yang ditemukan polisi adalah brankas kecil di bawah lantai yang tidak diketahui isi dari bunker tersebut. Garis polisi menyilang di depan pintu salah satu ruangan yang berada di samping sekretariat mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Garis tersebut terpasang setelah polisi menemukan bunker yang disebut sebagai tempat penyimpanan narkoba. Namun, pihak UNM membantah bunker yang ditemukan polisi dipakai sebagai tempat penyimpanan narkoba. Selain itu, pihak kampus juga menjelaskan bahwa 5 orang yang ditangkap polisi pada saat itu bukan mahasiswa UNM, melainkan alumni dari universitas tersebut. Setelah saya melihat di lokasi, ternyata yang dimaksud bunker itu adalah tidak benar. Jadi yang benar itu adalah brankas kecil, brankas yang berada di bawah lantai. Iya, jadi itu anunya. Jadi sebenarnya juga kami keberatan kalau dikatakan bunker ya. Ya, karena pengertian bunker itu adalah bisa sebesar apa. Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan tidak hanya mengungkap bunker berisi 3 kg narkoba, tetapi juga detail jalur transaksi peredaran barang haram itu. Pelaku menyimpan bahkan mengedarkan narkoba dalam lapas dan kampus dengan maksud mengelabui polisi. Kita belum expose ya, kita nunggu komen karena lagi kita kejar itu jaringannya. Ada jaringan lapas, jadi pengembangan itu jaringan ke lapas. Saya belum sebutkan lapasnya mana, biar tidak muncul dulu media. Ya. Tapi yang jelas inilah mirisnya kondisi yang kita hadapi. Ya. Di area kampus yang seyogyanya itu untuk pendidikan, untuk menunjukkan prestasinya di dunia pendidikan, justru dijadikan marketing. Sebagai upaya memberantas narkoba di dalam kampus, polisi meminta peran serta pihak kampus untuk merapatkan barisan dengan mengidentifikasi mahasiswa atau komponen sivitas akademika yang terindikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan.